terkena virus campak Jerman. Istri juga sakit. Campak monyet. Virus campak Jerman. Cacar monyet. Pas nyusuin. Terus kan pasti orang tua dan orang tua panik gitu ya. Udah gimana aku sayang. Terus saya waktu itu di kantor asuransinya bagus. Jadi kalau ini pasti dibayarin full sampai setelah menitak keluarganya yang dibayarin gitu. Dan bukan saya dan istri. Jadi saya pikir, yaudah kita dirawat inap aja, anaknya dititipin. Saya pikir gitu. Tapi waktu itu dari dokter anak kami itu bilang, enggak, kasih aja terus. Karena macam kecilkan itu virus. Virus itu gak ada obatnya. Tapi tubuh ibu itu menghasilkan antibody kalau lagi kena virus. Antibody yang kasih. Asin aja terus itu. Biar anaknya dapat antibody-nya. Jadi gak usah dipisah dong. Nah, ngapain dipisah? Dipisah juga udah ketularan kok. Jadi percuma aja, malah kasihan anaknya jauh dari ibunya. Anaknya stres, ibunya stres, asam sembuh. Udah, pelan-pelan aja barengan langsung. Udah, kita ngedam di kamar, di kalau tidak, sekalian kita di kamar, di rumah, di perpelan-pelan, kita kasih mentas. Sekarang punya ruang sendiri. Oke. Terus, udah gitu, kita dikasih asin terus. Nah, yang menarik adalah, satu, karena kita tahu itu bukan virus itu, nggak ada obatnya. Sama-sama, sama-sama. Sama-sama, sama-sama. Kita ya, mau lihat itu masih ada sisa itu terus kita semua kita nggak sakit. Nanti nggak ketularan sama saya itu juga seperti kan ini baru nggak ya nggak ketularan tapi emang nggak sakit gitu. Walaupun don't try this at home gitu ya masih yang pernah sakit asin gitu nggak tahu juga mesti nanya ke teman-teman ini asin yang lebih expert gitu ya tapi ini dari pengalaman pribadi itu terjadi gitu dan ketika kita susu ya. Yang tadinya kebayang gitu ya, ngeluarin biaya pengobatan dan sebagainya. Waduh, lawan kita, untung ada asuransi, kok gak ada asuransi kan? Bayarnya kayak waktu istri saya masuk rumah sakit karena demam berdarah, itu juga sama. Pas demam berdarah, karena udah ngambil yang campak, yang asi-asi, jadi saya demam berdarah masuk rumah sakit, harus kena terus gitu. Terus karena dokternya tahu disuit, jadi gak dikasih obat-obatan. Tapi udah, itu saja. Yang penting, kondisinya terjaga. Kasih hasil lagi. Nah itu lihat harganya hijau, harga masuk rumah sakitnya selama demam berdarah. Oke. Sampai 20 juta. Nah untung ada asuransi, kan sebenarnya sudah 20 juta bisa buatnya. Oke, kerasa banget berarti ya. Kerasa banget, Mas. Oh iya. Yang dari tadi.